Ditegangkan dulu bosku. Oke, ganjal ganjal. Sama sama ya, sama. Wow. Lepas lepas. Wis. Apa aku bilang? Mundur kencang. Awas. Woi. Wis, gawat bosku. Musuh coklat. 190 PS. Asap mengkebul. Ya ampun, gawat gawat gawat. Oke guys, gagal nanjak guys. Gagal nanjak guys. Gagal nanjak guys. Guys. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi di channel Bukit Kodok Sodrek. Seperti biasanya kita hunting di tanjakan ini. Ya, pada hari ini tepatnya di hari Selasa ya teman-teman, tanggal 3 Oktober 2023. Bersama kita masih memantau truk PAU akan dinyalakan dan sudah diperbaiki oleh mekanik dari Bagan Batu. Dan kini truk pun sudah menyala dan akan mau ditarik ya. Dengan truk nanti sebentar lagi kita cari bantuan. Dan di sini banyak terjadi ya, saat terjadinya itu ada truk mundur kencang di tanjakan ini bermuatan kelapa sawit, dan banyak juga truk gagal nanjak. Oke teman-temanku, mari kita simak video ini selengkapnya ya teman-teman. Jangan lupa dukungannya di like, comment, subscribe, and share. Ada bus.
ini ada truk Nissan dan Puso ya. Legendaris dari Nissan ini ya. Is nongol. Hampir saja. Ini ada truk Puso coklat bermuatan berat ya bosku. Kita pantau. Dan ada truk Isoteng. Soteng trailer Hino 500. Bosku, truk kanter nyangkut muatan berat di ganjal-ganjal. Kak, udah naik kerang ya bosku. Wes ramai truk. Wes nyalip banternya bosku. Thank you.
gagal nanjak guys. Atrek guys. Oke guys, gagal nanjak guys. Gagal nanjak guys. Gagal nanjak guys. Oke guys, gagal nanjak ya. Kok ambil jalur kanan ya? Keras. Teman-teman, ini sudah turun ya mekanik dari Bagan Batu memperbaiki ya dari jemputan. Ini mesin pau, wow, gede kali. Cek dulu apa kendala dari truk ini, kok kenapa tidak bisa menyala. Mudah-mudahan saja bisa ya bosku dinyalakan. Ya, ini kabel badan api ya, nggak di lepas. Kabel masalah yo. Engko apa meneh iki enggak ngerti iki. Ya kudu. Berarti baut 17 itu baut badan iku sing kami pasang iku, Bang. Air nang buka iku. Sarune nang bodi yo. Nang tapak bodi kene. Badan bodi lah. Itu api. Sing buka. Iki mekanik ya ini.
Ini makan ikan semalam ya. Ya, mudah-mudahan saja bisa ya, bosku. Pasang. Udah mati kontaknya tuh. Kontaknya udah mati. Kontaknya udah mati, Pak. Nanti meledak. Dari sini. Atas lagi dari atas ini. Seksi galang itu. Naik lagi kau naik. Dari belakang kau nengok. Dari belakang. Repairnya mau kita tanya lagi. Halo bos. Sudah berapa hari bos? 28 hari bos, jadi kadal kita di sini. Iya bos ya. Sudah berapa hari? 28 hari. 28 hari bos. Masih makan ya? Ini gimana nih bos? Mudah-mudahan hidup ya? Insya Allah mudah-mudahan hidup. Kita doakan bersama-sama. Ya mudah-mudahan aja nyala nanti bang ya. Insya Allah mudah-mudahan nyala. Okay. Mudah-mudahan. Soalnya kalau nggak jalan nanti ganti kakak kan gitu. Nggak lagi kesaran. Kodok. Oke, mudah-mudahan ya teman-teman semuanya ya. Mari kita doakan. Semoga truk ini bisa menyala dan ditarik nanti dievakuasi. Ini Bang Pipit sudah makin sipit matanya. Kasian ya. Udah lama di sini ya. Udah makin kurus. Sengsara. Sengsara bawa nikmat juga ya bang ya. Ya. Oke. Ya oke, mata-mata bang. Apa pesan dan kesannya bang di sini? Cukuplah sekali. Oh, jangan terulang kedua kali ya. Oke. Kenapa bang nggak terulang dua kali? Jangan. Jangan sampai ya. Lalu jumpa yang jual nasi goreng sama. Di bawah ini jual nasi goreng. Pak Kunti ya. Angker sini ya bang ya. Ya mana angker sini ya? Lumayan angker. Wih. Parawa. Tanpa kolam, suara kodok ribuan. Iya, ngeri ya bang. Ngeri. Namanya Bukit Kodok. Namanya juga Bukit Kodok. Yes. Dari mana ada suara Bukit Kodok? Dari bawah tanah atau dari mana? Dari dasar. Dari dasar tanah. Iya. Ngeri ya bang ya. Mana suaranya? Coba pengen ada suaranya. Oke. Mudah-mudahan aja siap ya bosku. Udah capek abang ini, udah capek. Cukup. Udah lah, pergi. Ini ada Nissan Ude. Membawa trek tangki ya bosku. Apa dengan truk tangkinya ini? Sepertinya truk tambang. Oh, truk tambang ini ya. Wah, truk tambang tangki. Sampai puncak ya, selamat ya. Ya, dicoba start ya, sudah bisa di start. Cuman belum nyamber ya. Kita doakan saja bisa hidup. Bokar,
Danau tuh panjang kali. Asapnya tak terlihat bosku, ngebul semua asap hitam. Muatannya, hei muatannya curah-curah. Tumpah-tumpah bosku. Berserak-serakan muatannya. Masuk biker. Sampai ke puncak semua bosku dengan selamat. Asap putih. Nggak mau. Asap hitam. Oke teman-teman, akhirnya truknya nyala. Mantap, sudah nyala, tinggal ditarik ini. Thank you.
gawat bosku. Musuh coklat 190 pes. Asap mengkebul, ya ampun kawan-kawan. Untung saja kuat. Ya, teman-teman, di sini truknya sudah hidup ya. Dan selingnya sudah dikaitkan ya di gandengan. Kita akan menunggu truk ya, minta tolong untuk menariknya. Ya, ini dicoba satu truk nanti ya. Kalau enggak mampu dua truk. Kita tunggu aja truk yang datang ya, teman-teman. Woi. Teman-teman, ini satu unit truk HD ya, 6x4 mencoba ya, coba ditarik dulu ya. HD 6x4. Ini kita doakan saya nanti bisa ya, bosku. Lihat, ini ada truk biru ya. Asap.
dikaitkan selingnya bosku. Ditegangkan dulu bosku. Oke, ganjal. Sama. Wow, lepas. Lepas. Terus, naik tadi ya. Dilepas selingnya bosku. Ya teman-teman, tadi selingnya lepas ya bosku. Tidak mau naik ya. Ya bosku, sempal ya bosku. Aduh ini ya bosku, tempal tuh koyak banget bosku. Wis, apa aku bilang? Mundur kencang. Awas! Woi. Hei jantungan, aku tuh kepala paun tadi habisnya. Wih, bikin kaget aja. Wih, dicoba lagi. Parkir ya.
Oh, parkir dulu bosku. Jantungan supirnya itu dan itu. Siapapun supirnya pasti jantungan yang bawa seperti itu. Oh, udah mundur, nggak ada rem lagi, luncur aja. Nanti mulai dari mana tuh? Hai. Yang kemarin ya bosku, yang balik kompres, kini coba jalan lagi. Selamat bosku, walaupun semalam semangat ekstrim sekali kejadiannya bosku.